nama dia. Dia haiwan ni. Wireless dia. Tepat betul habis bateri. Ini bateri. Tukar pada bateri ni. Rasanya nak beli yang pakai wire lebih, tak payah charge lah, lagi better lah daripada yang ni. Tapi ada ke yang murah? Okey lah. Ada dekat Shopee RM36 je pakai wire. Kena tengok komen ni. Komen okey, jadi boleh lah beli. Later. Bubble wrap memang tebal, puas hati lah. Okey. Ni dia. So, boleh tengok macam ni. Ni kotak dia. Okey. Jadi kalau nak buka dia, kena buka ni. Buka ni. Ni dia. Ini dia bagi dia dan ini dia. Lagi dia bagi apa? Dan tak ada yang lain lah. Kosong. Dan ini motor dia. Ini wire dia. Okey. Dan muncung dia. Hey, mana muncung ni? Dia boleh cucuk di sini. Yang ni kita pasang macam ni dekat depan ni untuk blower lah. Macam tu. Pulaskan ni, dia akan kita cuba. Benda ni 1000 watt kot. Tak pandang dengan harga, kuat tengok kan. Kuat tengok. Dengan kotak ni, dengan muncung pun terjatuh. Sebenarnya muncung ni salah pasang tau. Dia kena masuk sini dan try. Baru dia tak tercabut. Kalau macam ni pusing, dia boleh tercabut. Jadi pakcik silap pusingkan macam ni. Dan kita cuba sekali lagi. Kalau nak masuk yang ini memang susah sikit. Dia punya ni kena masuk dekat sini dan pulas. Tekan pulas. Baru dia boleh cabut. Boleh cabut pula. Tak boleh cabut. Dan dia akan jadi vacuum macam ni. Okey, dan kita boleh cuba. Okey, kita dan sampah akan duduk di sini. Bila kita sedut di sini, memang berbaloi RM36 je, walaupun pakai wire. Bateri pun tak habis kalau pakai benda ni. Wow. Okey, juga vacuum dia sebab tak payah nak pakai bateri. Bagi pakcik, air blower ni memang amat memuaskan dengan harga RM36 je di Shopee. Kalau untuk yang pro DIY tu, itu RM119 kan? Itu kita tolak tepi lah. Bagi pakcik untuk yang vacuum ni, yang guna electrical ni. Bagus sekali. Selamat membeli. Bye.